Muawiyah bertanya kembali, "Lalu apa pendapatmu tentang Talhah dan Zubair?" Ibnu Abbas menjawab, "Semoga rahmat Allah senantiasa berlimpah kepada keduanya. Demi Allah, keduanya adalah orang yang menjaga diri dari dosa bijaksana, muslim, suci dan selalu membersihkan diri, dan termasuk golongan syuhada. Mereka tergelincir satu kali, tetapi Allah mengampuni mereka, insya Allah, berkat pertolongan mereka kepada Nabi, persahabatan mereka dengan Nabi, dan amal saleh yang mereka lakukan." Ibnu Abbas berkata lagi, "Lalu apa pendapatmu tentang Abbas?" Ibnu Abbas menjawab, "Semoga Allah merahmati Abdul Fadl. Demi Allah, dia adalah saudara kandung ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyejuk mata Syafi'ullah bin kaumnya, penghulu para paman Rasulullah, berpandangan luas dan pertimbangan tentang segala sesuatu. Ia dihiasi dengan ilmu. Semua kemuliaan memudar saat bertamah."